싶고 내 내 눈에는 너만 내 귀에는 너만 들려요 비가 내렸고 Halo semua, nama aku Claire Putri. Udah lama banget ya aku gak nongol di YouTube. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, hari ini aku gak make up sama sekali. Aku cuman pakai alis sama sedikit lipstick biar gak pucet aja. Ini karena aku mau ngeracunin ke kalian masker yang belakangan ini tuh sering aku pakai. Ini dia maskernya. Ini adalah Super Matcha Pore Clean Clay Mask dari Sombaemi. Cerita sedikit ya, Sombaemi itu adalah brand Korea yang udah terkenal banget. Kebetulan aku memang pengguna beberapa produk Sombaemi karena emang produknya bagus-bagus di kulit aku. Salah satunya aku suka itu ini AHA BHA 30 Days Toner-nya. Ini bagus banget, aku udah repurchase berkali-kali. Selain itu juga aku pakai produk mereka yang untuk blackhead gitu. Tapi produknya ada di kamar mandi dan aku mager banget ngambilnya. Nah, si Super Matcha Pore Clean Clay Mask ini bukan sembarang clay mask. Seperti namanya, Pore Clean Clay Mask, dia tuh fokusnya untuk perawatan pori-pori kulit kalian. Super Matcha Pore Clean Clay Mask memiliki manfaat untuk membersihkan blackhead, whitehead, kotoran, dan sel kulit mati, mengontrol keseimbangan minyak dan air, melembabkan, membantu mengencangkan pori-pori, menenangkan kulit, meningkatkan kondisi tekstur kulit, dan mengontrol sebum berlebih. Berbeda dengan clay mask pada umumnya, tekstur clay masknya ini tuh lembut dan creamy banget kayak es krim, sehingga dapat dibalurkan ke wajah dengan mudah. Kebetulan aku udah ngerasa hidung aku tuh teksturnya kasar banget karena kayaknya udah mulai banyak komedonya. Dan aku ada beberapa jerawat karena kemarin aku abis makeupan. Setiap aku abis makeupan tuh entah kenapa selalu timbul jerawat. Padahal aku udah bersihin muka dengan baik. Malah udah double cleanse, bahkan triple cleanse. Tapi tetap aja jerawatnya muncul. Sebelum kita mulai maskerannya, aku akan tes kulit aku dulu menggunakan produk ini. Aku akan tes kelembaban kulit aku. Yaudah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai aja maskerannya. Kalian jangan lupa ambil masker kalian juga, kita maskeran bareng. Packagingnya lucu banget, warnanya hijau dan simple banget menurut aku. Ini dia cuma ada tulisan gini, Super Matcha Pore Clean Clay Mask. Udah gitu di bawahnya itu ada how to use dan lain-lain. Ini wanginya sumpah enak banget, calming banget, matcha-nya berasa banget. Aku ngerasanya kayak wangi matcha plus peppermint gitu. Wanginya seger banget dan enak banget. Ini kayak wangi teh green tea gitu deh. Ya iyalah ya, kan matcha. Tekstur maskernya sendiri aku suka banget. Dia kayak ice cream banget. Karena ada beberapa clay mask yang menurut aku tuh teksturnya agak sedikit kering. Kalau dia ini nggak sama sekali. Dia kayak lembut banget dan oh my god, enak banget, dingin. Walaupun kalau misalnya kalian ada perhatiin, dia kayak ada bulir-bulir matchanya mungkin ya. Tapi nggak berasa gerenjel-gerenjel gitu loh ke kulit. Karena beberapa clay mask, ada yang memang dia pakai kayak semacam butiran-butiran gitulah. Aku punya beberapa clay mask, tapi kayak butirannya tuh kasar gitu loh ke kulit. Ini wanginya bikin calming banget ya, gila. Enak banget. Terutama kalau misalnya abis capek kerja, walaupun sekarang kan waktu pandemi ini aku kebanyakan kerjanya WFH, cuman kan tetap aja ya namanya WFH, pasti kerjaan itu kadang suka bikin pusing. Nah, ini tuh dengan pakai masker kayak gini tuh aku kayak me time untuk supaya recharge badan aku supaya lebih fresh gitu loh. Ini gampang banget ya untuk diaplikasiin karena dia nggak terlalu kering, jadi enak banget gitu, kayak butter banget. Dan aku tuh emang penyuka masker banget, dari mulai clay mask sampai sheet mask sampai masker yang sleeping mask, macam-macam deh aku punya. Nah, aku udah kelar aplikasiin maskernya. Sekarang aku mau nunggu 10 sampai 20 menit supaya maskernya agak sedikit kering. Abis itu nanti aku akan balik lagi ke kalian. Sekitar 15 menit, ini udah muka aku udah kayak kering banget dan agak sedikit ketarik. Jadi agak susah nih ngomongnya. Sekarang aku mau bilas dulu, nanti aku akan balik lagi.
Aku sudah kembali dan ini aku udah selesai cuci muka. Alis aku luntur sedikit, gak apa-apa lah ya. Ini aku keringin dulu pakai tisu, guys. Nah, aku udah selesai keringin muka aku. Sekarang kita cek lagi pakai si alat ini. Kira-kira kelembaban di kulit aku naik atau enggak. Sebelum maskeran, kelembaban di kulit aku tuh 33% dan barnya itu cuma di angka 1. Sekarang naik jadi 44% dan moistnya itu ada di angka 4, oilnya ada di full, dan soft di angka 4 juga. So far, aku udah coba masker ini beberapa kali dan aku selalu puas sama hasilnya di muka aku. Aku ngerasa muka aku sedikit lebih cerah, nggak kusam lagi. Tekstur kulit aku juga membaik dan ini kulitnya rasanya tuh nggak terlalu kering gitu, nggak kayak clay mask pada umumnya. Biasanya tuh bikin kulit aku tuh sedikit kering, tapi ini tuh enggak. Ini kulit aku kerasanya tuh lembab dan halus banget. Walaupun kayak tekstur di hidung ini masih ada, aku masih bisa ngerasain. Tapi kan kalau misalnya komedo udah lama itu nggak langsung hanya sekali pakai doang, itu bisa langsung hilang. Itu juga memerlukan ekstraksi komedo juga. Cuman aku ngerasanya komedo jadi lebih gampang diambil. Ini tuh clay mask andalan aku kalau misalnya muka aku tuh lagi parah banget kayak gini nih. Lagi jerawatan, lagi komedoan segala macam. Pakai masker ini tuh muka aku jadi kayak lebih calming. Dan semenjak tahu si matcha clay mask ini, masker clay mask aku yang lain tuh aku abaikan karena emang ini tuh wanginya tuh enak banget, nenangin banget. Biasanya setelah maskeran kayak gini, aku pakai skincare, udah gitu tidur. Nah, ngomong-ngomong soal skincare, aku juga ada skincare dari Sohn By Me, moisturizer terbarunya. Moisturizernya ini tuh gila banget, ngelembapin kulitku banget. Itu aku akan bahas di video berikutnya ya. Segitu dulu review dari aku mengenai si Sohn By Me Matcha Pore Clay Mask ini. Semoga review aku bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Kalian mau aku nge-review apa lagi nih? Jangan lupa juga follow Instagram aku by Cleo Putri. See you guys on my next video. Bye!